Ya, kurang 2 jam dari sekarang, transaksi tol RFID akan dilaksanakan di laluan Juru Pulau Pinang hingga ke Skudai Johor di Lebuh Raya Plus. Ya, 164 tol sepanjang Lebuh Raya itu bakal dilengkapi sekurang-kurangnya satu lorong RFID. Transaksi tol RFID ini bakal melancarkan pemanduan dan memudahkan transaksi tambah nilai. Kita ikuti laporan wartawan Sazwani Samsu. Pelaksanaan RFID bertujuan menawarkan pilihan pembayaran tol yang lebih mudah kepada pelanggan selain menggalakkan kaedah pembayaran secara tanpa tunai. Menguruskan pembayaran tol amat mudah sebabnya kita ada e-wallet. E-wallet ini ada account di mana kita boleh membuat tambah nilai di hujung jari je sebenarnya. Jadi untuk menambah nilai tol, menambah nilai balance e-wallet kita itu boleh dibuat melalui online atas talian. Jadi tidak akanlah berlaku lagi kita last minute nak cari tempat tambah nilai. Bagi memastikan keberkesanan sistem RFID, pada tahun 2020, PLUS telah melaksanakan kajian awal di tol Hutan Kampung Sungai Dua dan hasilnya beberapa penambahbaikan dikenal pasti demi kelancaran pemanduan. Antara penambahbaikan yang telah kita lakukan di sepanjang pengujian awam tersebut adalah contohnya kita menambah baik melalui pemasangan kamera ANPR, Automated Recognition Plate Number. Kamera ini, sistem ini, ANPR sistem ini adalah komplement kepada RFID sistem yang sekarang kita akan pasang. Jadi di belakangnya juga kita telah tubuhkan satu pusat untuk membuat validasi setiap transaksi yang ada masalah. Kalau ada masalah maknanya di hadapan sekarang tidak ada masalah, kita bawa ke belakang. Pusat validasi ini akan membantu juga untuk menguruskan RFID lane. Jadi pada pengguna RFID lane, mereka tidak akan menghadapi masalah lagi. RFID sebab difahamkan lebih berintegrasi, berteknologi dan juga lebih mudah. Hanya RM35 untuk permulaan, nanti kita akan easily top up dengan e-wallet lah. Kalau pakai smart tag ke apa ke, kita nak kena tiap-tiap bulan tu kita nak kena pergi top up apa semua kan, nak kena pergi ke Petronas ke apa ke. Tapi kali ni kalau pakai RFID, kita cuma ada e-wallet je, kita top up dalam e-wallet je, kita dah settle lah. Nak pasang RFID ni is one of the option lah, selain daripada touch and go dengan smart tag lah. So bila kita ada option tu, maknanya kita boleh pilih mana-mana lorong yang kosong lah, itu memudahkan perjalanan lah. Bagi memudahkan pemasangan RFID, PLUS menyediakan fitment center atau pusat pemasangan RFID di kawasan rehat utama seperti di restoran Jejanta Sungai Buloh ini. Anda juga boleh mendapatkan RFID secara dalam talian menerusi laman web Touch & Go. Sazwani Samsu, Berita RTM.